pembina tim penggerak PKK Kota Makassar. Yang kami hormati para kepala SKPD Kota Makassar selaku pembina SKPD Kota Makassar selaku pembina tim penggerak PKK Kota Makassar. Yang kami hormati para seluruh komponen bangsa dalam satu kesatuan tujuan yaitu masyarakat yang berdaya dan sejahtera. Pelaksanaan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK tahun ini memasuki tahun ke-49 dengan tema Keluarga Pelopor Perubahan Menuju Indonesia Maju. Pelopor perubahan merupakan mana bahwa PKK dalam hal ini tim penggerak dan kader di seluruh pelosok Nusantara hendaknya tahu, mau, dan mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan keluarga berkualitas dalam aspek moral, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup. Makna lainnya bahwa gerakan PKK bukan semata menempatkan keluarga sebagai objek atau sasaran program pemerintah, akan tetapi gerakan PKK adalah gerakan yang mampu menginisiasi keluarga-keluarga Indonesia untuk melakukan perubahan menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik sebagaimana tujuan pembangunan nasional. Seluruh komponen bangsa dalam satu kesatuan tujuan yaitu masyarakat yang berdaya dan sejahtera. Pelaksanaan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK tahun ini memasuki tahun ke-49 dengan tema Keluarga Pelopor Perubahan Menuju Indonesia Maju. Pelopor perubahan merupakan mana bahwa PKK dalam hal ini tim penggerak dan kader di seluruh pelosok Nusantara hendaknya tahu, mau, dan mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan keluarga berkualitas dalam aspek moral, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup. Makna lainnya bahwa gerakan PKK bukan semata menempatkan keluarga sebagai objek atau sasaran program pemerintah, akan tetapi gerakan PKK adalah gerakan yang mampu menginisiasi keluarga-keluarga Indonesia untuk melakukan perubahan menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik sebagaimana tujuan pembangunan nasional. Kita juga hadir Bapak Sekretaris Daerah Kota Makassar beserta seluruh jajarannya. Ya, di sini juga hadir Ibu Ida, juga hadir Bapak Sekretaris Daerah Kota Makassar beserta seluruh jajarannya. Ya, di sini juga hadir Ibu. Keluarga yang hebat di PKK yang tadi kita tahu sejarahnya dibentuk dalam rangka untuk menjaga keluarga agar kuat lahir batin, karena secara sistem perkotaan keluargalah inti daripada kota ini. Kalau kota kuat, tentunya insya Allah negara akan kuat. Maka peran tim penggerak PKK mulai dari provinsi sampai kota menjadi sangatlah strategis. Terkhusus masalah PAUD, saya baru saja bertemu dengan Dirjen PAUD. Beliau menekankan untuk terus menggencarkan pendidikan usia dini ini menjadi bagian yang harus semakin penting. Kenapa? Ternyata dalam usia pendidikan di saat-saat seperti inilah usia penanaman-penanaman akhlakul karimah, penanaman-penanaman mental anak justru pada usia dini. Saya juga telah menggagas beberapa model-model PAUD. Misalnya PAUD lorong, PAUD masjid, PAUD gereja, PAUD rumah-rumah ibadah. Karena pendekatan PAUD itu inti keluarga tentang jagai anak-anak. Jagai anak-anak semakin penting melihat banyaknya peristiwa-peristiwa yang sangat memilukan. Tidakkah kita lihat peristiwa terorisme di Kota Makassar, di mana para bombernya umur 21 tahun sampai umur 25 tahun dalam keadaan hamil.
bukan persoalan pautnya, tapi penanaman sejak paut inilah kemudian berkelanjutan ke taman kanan. Baik, mohon berkenan ketua tim penggerak PKK Kota Makassar. Kita memperingati HKG yang ke-49 kali ini, di situasi kita masih dalam kondisi pandemi. Tentunya kami berharap kami tim penggerak PKK baik di kota, kabupaten maupun di kelurahan, kecamatan, kami berharap ibu-ibu tentunya akan semakin termotivasi, tetap semangat untuk menjalankan program-program yang sudah kita susun berdasarkan hasil Rakernas, dan kita tentunya ingin membantu pemerintah, khususnya pemerintah Kota Makassar, bila di dalam Makassar Recover ini, apa yang bisa kita terlibat untuk turun ke masyarakat, mengedukasi, memberi pengetahuan-pengetahuan bahwa hidup di era pandemi ini ada aturan-aturan yang harus kita taati, sehingga insya Allah kita berharap COVID-19 ini bisa menurun, paling tidak dia menurun, dan kita semua insya Allah bisa jadi semakin sehat. Kami tim penggerak PKK Kota Makassar sebenarnya selalu sih, setiap Ramadan kita tidak ada kegiatan. Saya pengen ibu-ibu fokus saja beribadah selama bulan suci Ramadan. Adapun program-program kita, ada yang sudah kita dahulukan, kita sudah selesaikan. Insya Allah nanti kita lebih aktif setelah selesai bulan Ramadan. Ini Bu, satu Bu, untuk tadi kan dilantik juga sebagai Bunda PAUD. Yeah. Ini kan rencana untuk PAUD ini kan sudah tetap muka. Bagaimana untuk edukasi terhadap anak-anak kecil dan tenaga pengajar? Ya, insya Allah tentu pemerintah Kota Makassar juga memprioritaskan tenaga pengajar kita, baik itu PAUD, TK, SMP, SMA. Kita berharap nanti kita koordinasi ulang, kita akan bagaimana mengevaluasi PAUD kita, sehingga insya Allah kami dari tim penggerak PKK Kota Makassar tadi juga sudah berbincang dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, bahwa kita evaluasi dulu sehingga kita punya program yang pantas kita laksanakan dan bagus kita laksanakan, sehingga bisa mengedukasi tenaga pendidik kita, anak-anak kita di dalam situasi pandemi ini. Perannya Ibu dalam masa pandemi ini sangat besar, Bu. Ya, ya tentunya biar tidak pandemik, peran Ibu tentu sangat besar. Kita harus menyadari, kita tidak pernah bayangkan bahwa kita akan menghadapi pandemi ini. Tentunya semuanya harus kita, kalau bagi saya harus dievaluasi kembali. Apa yang mesti kita lakukan yang terbaik, karena pemerintah Kota Makassar kan punya program, khususnya kalau untuk pendidikan anak, jaga anak tak. Jadi saya kira itu, kalau saya akan mencoba menyusun kembali program apa yang paling pas bisa kita laksanakan insya Allah setelah Ramadan ini. Saya sudah diskusikan tadi dengan ibu-ibu. Siap.